Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain game PKXD ya teman-teman. Wow, jadi kali ini, di video kali ini guys, PKXD itu ada event anniversary ya, untuk anniversary yang kedua. Wow, keren banget nih tempatnya. Hah? Tunggu dulu. Halo nih Happy Alicia nih. Halo. Wah, wow. Coba lihat. Wah, aku sudah punya sepatu baru nih, coba lihat. Sepatu ini nih, terbang. Ini sepatunya aku beli dari barang-barang anniversary kedua ini loh. Wah, dari mana kamu dapatin semua itu? Iya, aku dapat ini dari toko anniversary-nya. Aduh, maaf, aku punya bajunya masih anniversary 1, coba lihat tuh. Oh ya, ada tulisan satunya nih. Ya udah, kita aku mau tukar baju dulu ya. Wah, jadi ada tada! Aku sudah tukar baju nih, kamu lihat dulu. Oh iya, keren banget tuh pakaiannya. Tunggu dulu, sepertinya di HP-mu berbunyi. Baiklah, coba kita lihat. Wah, ada pesan baru dari Update Girl. Baiklah, kita baca sekarang ya teman-teman. Apa yang baru? Terima kasih sudah update. Kita kumpulkan seperti biasa 200 coins. Ada ulang tahun PKXD kedua. Jadi ini adalah 1 tahun telah berlalu dan ulang tahun PKXD yang kedua telah tiba. Kamu tidak akan bisa melewati 2 tahun ini tanpa kamu. Jadi nikmati kue dan manisannya, kumpulkan teman-temanmu dan bersenang-senanglah. Wow, kuenya nih ada 2 nih jenisnya, lucu-lucu ya guys. Banyak loh jenisnya, aku punya 1 nih, coba lihat. Jadi ada koin kue, adalah mata uang jenis baru yang hanya untuk di event ini ya teman-teman. Terus di sini item-item yang bisa kita dapatkan dan ada kemajuan global itu seperti di Zero Gravity Event ya guys. Terus ada tiket acara, yaitu adalah tiket premium ya. Dan ada pulau baru itu bukanya entah kapan ya, aku juga belum tahu nih. Iya. Dan ada rumah baru, yaitu adalah pulau liburan admin seperti yang di depan kita nih sekarang. Yaudah, coba saja kamu masuk ke dalam. Wah, oke deh, aku mau coba lihat ya. Pertama di sini di HP kita dulu, kita lihat real estate-nya dulu teman-teman. Real estate digital di sini ada pulau liburan admin. Ngomong-ngomong itu berbayar ya? Iya, setauku seharga 106.000 atau 100.000-an ya. Dan yang enaknya kita bisa meletakkan 1.000 perabot, banyak sekali. Wow, 1.000 perabot itu adalah limit yang paling besar di tiap-tiap rumah yang ada di dari semua rumah itu, yang paling limitnya itu yang paling banyak adalah rumah ini guys. Coba kita lihat di dalamnya nih. Ngomong-ngomong, wow. Kita bisa meletakkan yang aneh ini, kita juga bisa meletakkan pohon loh. Ini seperti pulau privat ya. Aku mau coba lihat di sini dari semua rumah ini dia. Wow, warna emas nih. Kita langsung dapat wallpaper emas sama wallpaper hitam nih. Ya, dan ada banyak jenis pohon baru loh. Kamu bisa meletakkan pohon. Aku udah hias beberapa di sini. Aduh, masuk lagi. Keluar lagi maksudku. Kamu ini aneh banget deh. Oke, kita coba edit ya guys. Di sini kita bisa letakin tanaman. Tanamannya seperti tanaman biasa yang bisa kita letakin di luar ya. Wow, jadi seperti ini guys bentuknya. Wah, jadi kita bisa ubah wallpapernya juga. Kita bisa dapat warna hitam sama warna emas nih, setauku. Di mana nih? Ini dia, warna hitam dan warna banget. Wallpaper eksklusif nih. Iya, wallpaper eksklusif dari rumah admin ini ya, rumah pulau private. Wah, jadi kalau kalian yang bukan kreator gak bisa punya rumah admin, maksudnya gak bisa punya private server, kalian bisa menggunakan itu ya. Cara itu tuh beli rumah admin ya. Iya guys, oke, jadi sekarang aku mau keliling-keliling di dunia anniversary PKXD ini ya. Bentar ya, aku sedang mengupgrade rumahku ini. Wow, kayak ada pohon ini, kayak jadi aneh deh, kayak permen atau kue. Lezat sekali kelihatannya, pingin aku makan. Ini unicorn, kamu pasti sangat suka kan, apalagi warnamu itu. Kamu sangat suka dunia yang seperti ini kan. Hei, aku punya pohon-pohon, semua jenis pohon itu loh. Wow, ya aku tahu kok kamu sudah beli. Coba kita tanyakan kepada robot juga dulu. Selamat datang di ulang tahun 2 PKXD kedua. Ulang tahun kedua PKXD. Ini adalah saat istimewa untuk merayakan permainan kita. Oke. Jadi aku harus baca nih guys. Waduh. Kita mau langsung aja lanjut deh. Lanjut gas. Wah, jadi di sini ada parkour race seperti di Zero Gravity Event juga ya. Tentu saja juga ada gliderings, tapi masih belum dibuka. Jadi itu ada di pulau ke-20 itu ya.
Coba ini ada simbol portal untuk menuju ke pulau itu, sama simbolnya seperti yang ada di pulau itu. Terus sepertinya di sini ada kabel yang menghubungkan kita untuk membuka itu ya. Jadi menurutku kita harus mengumpulkan poin-poin agar kita bisa membuka kedua pulau itu. Lihat ini nih, ada poin di atas sana itu kita bisa buka ya, dan kita bisa mendapatkan tapi begitu banyak items. Tapi menurut kita nih, bukan menurut kalian ya. Iya, tapi mungkin aja nih aku benar. Jadi kalau salah, maaf ya nih. Oke, jadi aku mau beli. Di sini ada toko acaranya. Banyak banget guys item-item, apalagi di event yang anniversary yang pertama itu ya, aku banyak banget melewatkannya. Iya, karena pas itu kita masih Miss Queen. Iya, newbie banget guys. Waktu itu aku cuman punya apa ya? Aku punya kue ini sama kulkas anniversary tahun lalu dan baju-baju ini nih, topi sama baju ini. Waduh, itu doang. Wah, ya guys, cuman 4 item. Tapi kalau aku punya banyak. Oke deh, sekarang aku mau lihat lagi apa yang dijual sama Pak Robot. Wow, dia ada jual pakaian baru seperti yang kamu pakai tadi loh. Ya, tentu saja ya. Pakaian yang kamu pakai ini masih anniversary 1 tuh. Kamu harus mengubahnya. Banyak banget yang dia jual. Aku mau beli sih, cuman gak cukup guys. Kita pasti punya koin kue. Pasti kamu pingin ambil borong-borong. Iya, jadi cara tercepat agar kita kalau mau malas kumpulin ya guys, atau di Crazy Run, di Aircut kita juga bisa kumpulin. Kita bisa, ada kotak harian. Kotak harian ini kita bisa dapat item seperti yang... Wah, berarti kotak liburan musim panas. Oh ya, udah hilang guys, udah berakhir. Wah, jadi kita harus nonton iklan. Ini gratis ya, cuman perlu nonton iklan dan random guys yang kita bisa dapatin. Ya, jadi kalian bisa dapatin juga ya. Wow, ada trampoline unicorn. Trampoline unicorn ini berakhir dalam 16 hari 20 jam. Harganya 18.000 teman-teman. Atau kamu bisa dapat lewat event pass yang premium punya. Nah, ini cara kita mendapatkan mata uang koin yang kue itu. Waduh, mahal banget ini. Yang paling populer itu 2000 koin kue ini, tapi harganya 180 per mata. Aku mau beli yang ini ya, agar langsung... Yaudah, kamu langsung borong aja. Habiskan, borong. Habiskan permatamu. Wow, aku sudah mendapatkan 10.000. Ngomong-ngomong, aku beli 10.000. Langsung aku borong semuanya jadi tinggal 1.000 loh sekarang. Aku mau beli sekali lagi, Kak. Aduh, takut. Jangan, nanti habis. Iya, aku mau beli sekali lagi. Aduh. Wah, permata kita. Kita harus borong. Wow, aku punya permata nih, coba lihat guys. Wow, tapi... maksudnya bukan permata ya, maksudku mata uang koin itu, mata uang kue. Nah, kita punya kata-kata baru yang banyak banget di sini, kita bisa mengatakannya nih. Wow. Saatnya aku borong. Aku mau borong mulai dari robot ini ya. Pak Robot, aku mau beli bajunya. Kita borong dari ini duluan, teman-teman. Oke, aku sudah borong guys, dan sekarang mata uang kueku sudah berubah nih jadi 14.700. Itu lumayan banyak ya. Oke, sekarang aku sudah mengoleksi semua pakaian-pakaiannya. Aku mau pakai yang warna ungu ini teman-teman, terus celananya aku mau pakai yang ini deh. Terus ini udah ya, kita udah pakai semuanya teman-teman. Dan kacamatanya yang ini aja deh, lucu banget guys yang ini. Oke, itu doang ya teman-teman. Selanjutnya kita akan borong ini nih, tapi aku nanti aja deh borongnya guys, soalnya kelamaan nih. Sekarang aku mau coba parkour race. Ayo kita coba parkour race ini ya teman-teman. Ya, setiap event pasti kamu selalu... kamu gak mau ikut aku nih. Ayo lomba bersamaku. Baiklah, tantang ya. Kalau kamu berhasil, aku panggil kamu terbaik. Oke. Kalau kamu gak berhasil, aku panggil kamu newbie. Oke deh, aku hebat banget loh skorku. Aku tadi udah coba main guys, 45 detik ini asli real waktu yang aku mainin ya. Tanpa main curang. Keren banget nih. Kamu di mana sih? Aku dari tadi cari kamu. Oh iya dia, ayo kita mulai ya. Oke. Kita lihat yang paling tercepat tuh dari waktunya nih. Bentar, aku asah dulu. Go, aku udah duluan ya. Aduh, yaudah lah. Gak apa-apa kok, kita lihat waktu yang tercepat. Baiklah. Wah. Coba saja jika kamu bisa mengalahkanku. Wah, jadi ini seru banget ya teman-teman parkurnya. Parkour race ini kayak ice skating nih. Oh, ya. Aduh, kalau misalnya kita pergi ke pinggiran nanti. Wah, jatuh. Aku newbie banget, teman-teman. Aku sedih.
aku lagi sedih nih soalnya. Mau nggak kita coba sekali lagi? Ya udah, ayo aja. Oke, aku udah duluan coba nih. Kamu duluan deh. Iya, nggak apa-apa. Aku juga duluan nih. Maksudnya aku duluan. Yippee. Banyak banget teman-teman obstacles-nya. Iya, obstacle susah-susah nih. Wow. Aku akan mengalahkanmu, yeah. Ah, kamu berhasil ya? Ya, ini ada dash ya guys, yang ada tanda panah kayak gitu. Ya, waduh, jadi... dan ini bisa naik ke atas, turun ke atas, dan ke bawah. Aku harus menyalipmu. Ya, teknik loncat terbesar. Iya dong, tentu saja aku gak bisa dibilang newbie sekarang. Aku juga gak bisa dibilang. Aduh, malah jatuh teman-teman. Yes, aku lihat atas. Aduh, please. Semoga aku menang. Mungkin aku terlalu gugup nih, karena, aduh, lomba dengan ya. Kamu. Tidak, aku dapat 49 detik. Walaupun tidak. Itu sebenarnya bagus ya. Aku 52 detik. Udah deh, daripada aku bersedih-sedih, mendingan aku buka event pass. Kita mulai buka dari yang gratis nih guys. Wow, banyak banget. Ya, aku gak bisa diklaim ya. Ya, ini adalah bug. Kalau misalnya teman-teman ada kena bug ini, komen di bawah ini soalnya. Ini kapan diperbaiki ya bugnya? Aku jadi gak bisa collect deh. Ya, semoga sebelum eventnya berakhir diperbaiki. Ya tidak. Iya nih. Ya udah, aku mau pergi ice skating lagi ya. Aku mau bilang kalau misalnya aku ini bukan newbie, aku bisa lebih cepat daripada kamu. Oke, kali ini jadi kita akan melanjutkannya lagi ya, teman-teman. Kali ini aku mau melihat aplikasi baru yang ada di sini nih. Ada gambar aplikasi kue. Aku mau coba lihat kita mendapatkan yang pertama nih setelah aku sudah menunggu sekian lama. Selamat datang. Di sini kamu bisa mengumpulkan hadiah luar biasa untuk pemain mini game klasik Crazy Run Pet Parade. Favorit penggemar balap parkour dan dua misterius mini games. Semoga beruntung dan jangan lupa datang ke sini mengumpulkan hadiahmu. Oke, aku akan mengumpulkan yang pertama, yaitu adalah balon anniversary yang kedua. Hey, kamu tahu bahwa katanya ada banyak permata-permata yang tumbuh di kedua pulau terbang itu loh. Wow, benarkah? Jadi sekarang aku mau ini nih mengkolek semua kue-kue emas yang ada di sekitar sini ya. Jadi kita harus mengkolek semua kue-kue emas ini setiap hari guys, daily 15 buah setiap hari ya guys. Ngomong-ngomong, menurutku yang pulau gliding situ kan ada permainannya gliding. Mungkin pulau yang gambar kelinci itu adalah permainan parkour di pas-paskah, event paskah ini. Oh, benarkah? Ya, kamu ingat kita demi apa tuh? Itu loh, nanti kita pergi ke atas awan mirip kayak pas Pet Parade punya event itu. Iya, setauku kalau misalnya kita kumpulkan emas-emas itu, kue emas itu, kita bisa mendapatkan 5 buah koin kue itu ya, teman-teman. Kamu lupa lagi, ada stiker baru. Oh iya, ada stiker baru guys. Aku mau kumpulin satu kue lagi ya, dan aku akan melihatnya. Yeay, aku sudah ini nih. Rekor ini aku punya sudah 48 detik. Nyadep kamu punya di pipa. Wow, kuenya, maksudku stikernya ya guys. Sorry, salah nih. Maksudku stikernya banyak banget. Tapi kapan sih bisa terbuka semua ini, teman-teman? Gak tahu. Oke, sekarang aku akan melihat menara yang ada di sini nih, dekat neighborhood. Ya. Ini menaranya dalamnya biasa aja ya, teman-teman, untuk tempat masuk ke dalam itu. Jadi sekarang kita akan melihat putaran ini. Mirip kayak parkour tahun lalu nih. Sebenarnya putaran ini agak membuat kita jadi kesel deh, teman-teman. Soalnya ini cuma setengah dari putaran ini deh, guys. Lalu Wah. Kita jatuh, lalu putar dan ulang-ulang-ulang sampai kita sadar bahwa kita terus jatuh. Jadi aku udah dengar dari banyak orang ya, katanya surprise box itu ada di atas menara. Kan di tiap update kadang-kadang selalu ada surprise box nih. Waduh, aku jatuh lagi. Aku sangat ingin menyantap kue yang ada di atas menara itu deh. Aduh, aku jadi lapar nih. Udah, jangan bilang tentang itu lagi deh. Nanti aku makin lapar. Oke, jadi sekarang aku mau pergi ke atas arcade. Teman-teman, ini adalah challenge yang sangat sulit ya. Halo, Rapot. Kamu mau ngapain di sini? Kamu udah lihat belum rumah baru yang baru dijual ini? Ini Kemarin. Adalah rumah pulau admin. Tapi kamu jangan main. Tadi kan kita sudah lihat ini. Kamu stop. Kamu jangan masuk dulu. Gak apa-apa, aku udah tahu. Aku duluan. Wah, kamu terhisap. Tunggu dulu. Aku gak terhisap sini. Kok. Wah, tidak, tolong aku. Hampir aja. Wah. Aku masuk ke dalam nih.
Nah, ini pulaunya sama dengan rumah yang kita punya nih. Wow, aneh banget ya kok rumah bisa jadi pulau deh. Aku pusing deh. Iya, pulau privat ini kita bisa buat apapun di dalam ini loh. Wow, aku juga suka dengan perkataan baru nih. Hihi. Semoga aku bisa membuat maksudku aku juga mau buat parkour di sana. What? Sekarang mari siapkan power upmu dan mari kita naik ke arcade. Baiklah, tantang ya siapa yang berhasil melakukannya. Aku akan panggil kamu pro, tapi aku masuk. Please jangan jatuh dong. Bentar deh, bentar. Aku sedang menyalip kamu dari belakang. Oh, robot arcade kamu berubah deh. Kok warna kamu berubah ya? Iya, jadi super ultra cantik. Wow, super duper ultra keren. Licin banget nih kamu. Wih, nah sekarang di sini habiskan dulu power up kamu. Topi 2 second anniversary. Ya. Kesempatan aku mau ambil kue emas juga nih sekaligus. Gak ada kue emas, aku jatuh. Tidak. Sayang sekali guys, ini jatuh nih. Enggak, aku berhasil kok Lendi. Mantap, aku berhasil. Yippee, asik banget ya. Anniversary yang kali ini lebih banyak permainannya sangat. Yang ini kali ini kayaknya semua permainannya, parkour-parkournya semuanya ada di sini. Ayo dong, aku mau foto bareng kamu. Oke, foto saja. Ayo, aku sambil pegang kue terbaru ya. Oke deh, ayo kita foto ya. Sebentar, ini kue. Aku bisa melihat pulau itu ada apaan di sana ya. Ini kue updatean terbaru, kamu tahu? Pasti sangat lezat rasanya. Aku mau foto dong. Meleleh di mulut. 3, 2, 1 go! Mantap. Wow, kenangan yang sungguh indah. Jangan lupa ada stiker baru. Ada berapa stiker ini guys? Ada 6 stiker ya. Aku mau kasih ini. Wow, ngomong-ngomong itu bisa dibuat jadi mainan loh. Kamu coba goyang-goyangkan. Ayo. Bukan begitu, kayak gini nih. Apaan nih? Kling 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 kling. Oh, gitu doang ya rupanya. Enggak, aku juga bohong kok. Oke, aku mau kasih kado. Kado. Ini buat kamu ya, kamu yang ulang tahun kan? Enggak, aku enggak ulang tahun. Ulang tahunku sudah lewat. Ulang tahunku bentar lagi, guys. Oke, ayo cepat. Foto-foto dong. Udah lama banget nih kok kamu. Ini lucu banget nih kacamata lollipop. Aku juga suka kacamata Saturnus yang kita pakai. Dan kacamata donuts, teman-teman. Ayo cepet dong editnya. Kamu mau enggak topi buatanku? Enggak, aku punya topi lebih bagus daripada topi buatanmu. Dia tidak mau menerima topi keren kita, guys. Udah, maaf deh. Ih, kamu ini ngambek ya, ha? Maaf nih, maaf. Oh iya, kamu punya trik kan cara membuat mobil? Tentu saja. Caranya di ini sini. Ini guys, trik cara membuat mobil. Ya, mobilnya ya bisa dibilang jelek nih teman-teman, tapi gak apa-apa deh. Oke. Hup, kita besarkan seperti ini, lalu letak. Boom. Wah. Kamu mau letak di tengah-tengah kita sih. Kamu jangan letak di situ dong. Kamu letak di sini aja dong. Iya, bentar deh kamu ini. Kita udah selesai nih teman-teman buat fotonya. Aku sudah mau buat sebuah mobil yang keren banget nih, guys. Berikan filter agar lebih cantik. Enggak usah deh, gini doang enggak kelihatan nih real-real fotonya. Ya udah, kamu mau natural. Yey, kita simpan lalu bagikan ke umpan. Loading. Oke, aku sudah selesai guys. Jangan lupa di love ya teman-teman, diberi love dan ikut aku juga nih, follow aku nih. Sudah 12,1k pengikut. Wah, thank you so much teman-teman. Wah. Namanya nih Happy Alicia, ID-nya. Ayo sekarang kita mulai melakukan challenge. Ayo. Aku udah tembus duluan dong. Kasihan deh loh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Lain kali kita akan bermain challenge ter-ekstrim di dunia ya. Enggak ekstrim banget sih ya. Ya udah. Oke teman-teman, dadah. Wow, asik banget ya hari ini kita review banyak sekali updatean baru PKXD. Ya nih, lain kali aku mau lanjutin lagi nih dengan pulau-pulau baru dan update-update di anniversary yang berikutnya ya. Wah, iya benar. Wah, keren. Lucu banget nih emojinya guys. Dor. Oke teman-teman, dadah. Ya, dadah.